Pelakon terkenal tanah air Ridzwan Hashim meninggal dunia kira-kira jam 11.12 minit pagi tadi akibat serangan jantung. Allahyarham yang berusia 62 tahun sebelum itu dikatakan rebah ketika bersarapan di rumahnya di Bandar Tun Razak sebelum dibawa ke Hospital Kuala Lumpur HKL. Berita pemergian Allahyarham terlebih dahulu dikongsikan oleh bekas isterinya, pelakon Didi Alias. Semua terperanjat. Pasal dia bau dengan ayah dia semua kan. Memang tak dijangka lah, tapi Daniel paling ni lah. Memang hari-hari dengan dia. Memang nak arwah sakit kan, tapi yang kata dah saya ayah ini uzur teruk tu sejak bila, Mami? Dia tak uzur. Dia okey lagi. Dia cuma dia kita tak kasih dia syuting pasal dia tak boleh berdiri lama. Kaki dia bengkak. Oh, dia sebenarnya orang yang amat baik, walaupun nama dia King. Nama dia, gelaran dia King dalam filem dan luar, tapi berbeza dengan luar. Dia seorang yang mesra berkawan, mudah didekati. Okey, boleh kongsi kalau ada masalah apa-apa, boleh berkongsi masalah dengan dia. Dia terbuka. Orang dia terbuka. Jenazah Allahyarham dikafan serta disolatkan di HKL dan dikebumikan di tanah perkuburan Islam Dusun Tua, Hulu Langat, Selangor. Allahyarham Ridzwan memulakan kerjaya dalam bidang seni sebagai model iklan komersial. Seterusnya mengembangkan bakat dalam dunia lakonan apabila ditawarkan membintangi pelbagai drama dan filem. Allahyarham juga pernah diiktiraf sebagai pelakon lelaki terbaik Festival Filem Malaysia ke-9 menerusi filem Hati Bukan Kristal.